Halo, selamat bertemu kembali dalam tutorial Map Info yang kedua. Kali ini akan membahas cara mengimpor data table file ke mengekspor berubah dari TPL menjadi KML file di Google Earth. Ini masih lanjutan video yang pertama ya teman-teman. Jadi kita mempunyai beberapa titik site-site ya. Nanti kita akan coba ekspor ke Map Info, map ke Google Earth. Kita coba langsung aja, kita kan mempunyai beberapa site yang sebelumnya diambil dari Excel di create point di Map Info. Nah sekarang kita coba ekspor, caranya mudah sekali ya. Untuk versi Map Info 8 ke atas dia sudah ada cara untuk mengkonvertnya ya. Kita tinggal klik map. Nah kita pakai ini nih, Google Earth link. Nah bisa dibaca sendiri. Dari 8 ke atas dia sudah ada ini add-ons buat Google Earth. Caranya kita minimize dulu, kita select semuanya, baru kita jalankan ini. Dia ada dua pilihan ya, mau jadi JPEG atau jadi KML. Saya lebih pilih bentuk KML ya, nanti karena lebih gampang dieditnya lagi nanti. Oke. Kita rujukan ininya, foldernya. Foldernya di. Oke. Namanya cukup, deskripsinya bebas, kondisi apa. Kita share ke Google Earth now, boleh. Oke, kita coba. Oke. Kita langsung buka sendiri ya Google Earth-nya. Teman-teman sebelum melakukan ini pastikan Google Earth-nya terinstall di laptop. Nah, ini selesai. Pelan-pelan hasilnya bisa dilihat di sini. Langsung ke TKP aja. Teman-teman hasilnya sebenarnya ada kesalahan dalam labeling, jadi kita ulang lagi. Oke. No problem, kita ulang lagi ya yang tadi. Programnya masuk ke Google Earth link, export ke Google Earth, select KML. Nah ini harus dipilih dari set name. Set name ini menunjukkan kolom set yang di set list browser ini ya. Jadi nanti ada labelnya di Google Earth. Google Earth now. Oke.
caranya harus manual. Coba open apa? Open di folder. Nah, ini udah masuk juga ya. Oke, jadi tadi ada sempat kesalahan dalam labelingnya. Jadi harusnya dipilihnya no. Labelingnya terus dipilih kolom shape-nya. Sekian untuk tutorial kali ini. Kalau ada kritik, saran, masukan, boleh taruh di komen. Jangan lupa di share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.